Terusnya bola sepak Liga Janjura Eropah, kelab Inggeris Arsenal meneruskan aksi cemerlang bila mengatasi Fenerbahce 2 gol tanpa balas pada perlawanan timbal balik. Kemenangan itu menyaksikan The Gunners meneruskan kemarahan ke peringkat kumpulan dengan agregat kemenangan 5-0. Arsenal yang beraksi sebagai tuan rumah hanya memerlukan 25 minit untuk membuka tirai jaringan. Ia dihasilkan pemain tengahnya Aaron Ramsey. Kecemerlangan pemain The Wales ini kemudian diteruskan apabila dia meledak gol kedua untuk memastikan kemenangan 2-0 memihak Arsenal. Turut mara kepusingan peringkat kumpulan adalah Schalke 04 yang menumpaskan PAOK 3-2. Kemenangan itu melayakkan Schalke dengan kelebihan agregat 4-3. Dan berikut adalah lain-lain keputusan perlawanan yang berlangsung pada Selasa.